yaitu saudara itu Palestina. Terima kasih pakai kacamata. Baik, sajak ni cetusan rasa ya, yang saya akan infakkan di dalam dokumentasi pertumbuhan amal kebajikan daerah Pontian iaitu Pakat. Sama-samalah kita dengarkan, insyaAllah. Saudaraku Palestin, saudaraku Palestin, kami berdiri di sini menyeru roh perjuangan para syuhada di bumi Palestin. Wahai Palestin, wahai Palestin, walaupun kita dipisah oleh Selat Melaka yang membiru, walaupun kita dipisah oleh benua pasir yang berdebu, tetapi darah yang tumpah di bumi Palestin adalah juga darah kita bersama. Betapa mereka Zionis membunuh sesuka hati kepada kanak-kanak yang tidak berdosa, kepada kaum wanita dan orang tua yang tidak berbaya. Kita masih ingat lagi peristiwa hitam 17 September 82, yang mana langit Sabira dan Satila telah menyaksikan betapa bahasa pengencut dan hina yang bernama Palangis Israel membunuh mereka yang tidak bersenjata, yang tidak ada apa-apa pada mereka. Hari ini bangsa Palestin bangkit bahwa kamu Zionis tidak boleh berbuat sesuka hati. Setelah bertahun lamanya engkau menyiksa, menzalimi dan membunuh sesuka yang kamu rasa. Wahai dunia, isu Palestin bukan isu agama dan bangsa sahaja, tetapi dia adalah isu manusia, isu kekejaman bangsa yang bernama Zionis Israel. Wahai dunia, apa yang kamu pandang, apa yang kamu pikirkan? Malu kamu kepada Palestin, malu kamu kepada umat Palestin, malu kamu kepada umat Palestin. Kamu membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa, kamu membunuh wanita tua yang tidak bermaya. Wahai dunia, kamu biarkan keganasan bangsa Zionis di bumi Palestin. Lantas kamu ini bernama bangsa apa? Masih boleh menyokong dan masih boleh berkecuali di tengah-tengah laut darah umat Palestin. Wahai Palestin, wahai Palestin, wahai Palestin, bangkitlah kamu, teruskan perjuangan, kerana kita memang dari lahir adalah keturunan yang pejuang agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.